lucu kan? Guys, kembali lagi di channel kami New Way Station. Kali ini aku akan ngajak kalian buat jalan-jalan ke sebuah event mainan, yaitu Tamiya. Iya, Tamiya, mainan waktu zaman dulu. Dan ternyata mainan Tamiya itu masih ada loh sampai sekarang. Dan event ini udah berjalan udah lumayan lama sih. Untuk event Tamiya ini juga ada event gedenya, cuma yang aku datangin kali ini adalah event rutin 1 bulan sekali. Komunitasnya gitu. Yang ikut dari Pekalongan toh apa ada yang dari luar Pekalongan juga, Mas? Luar Pekalongan. Ini ada nama komunitasnya atau apa gitu, Mas? Ini ada enggak kayak lomba di luar kota terus ikutan gitu juga enggak? Kayak kategori perlombanya itu apa aja? Ada berapa kategori gitu? Termasuknya bebas. Oh, bebas. Nah, kita alokasi. Kalau buat racian-racian atau standar atau gimana nya gitu, Mas? Oh, terserah, bebas. Ada orang pingin kreatif sendiri, jadi ya silakan monggo. Oh gitu, berarti bebas ya, Mas ya? Oh ya, untuk pendaftarannya berapa ini, Mas? Pendaftaran kita 50 per. Oh, tiga. Berarti 1 kupon itu untuk 1 kali jalan. Oh, 1 kali jalan. Oh ya, ini kumpulannya ada rutin nggak, Mas? Kita paling kalau kumpulan latihan itu hari Jumat. Jumat kita ambil jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Ini Mas, pesen Mas buat teman-teman yang kepengen juga mau mulai untuk pengen tahu tentang Tamiya atau ikut dalam komunitas ini, caranya gimana gitu, Mas? Apa harus punya Tamiya dulu atau lihat-lihat dulu nggak apa-apa atau gimana? Oh ya, jelasnya kalau kita mau ikut komunitas Tamiya ya kita harus punya komunitasnya dulu. Oh iya. Cuma kita nggak membatasi dia mau pakai ori atau kalau itu nggak masalah. Oh gitu. Nah, yang penting kita ya kumpul bareng, bareng lah, kumpul bareng gitu. Oh gitu. Ya Mas, terima kasih buat Mas Andi untuk waktunya, sukses buat acaranya. Semoga tambah ramai untuk Tamiyanya. Ya, terima kasih Mas Andi. Selamat siang Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Tio Obdo Ijo. Oh ya Mas Tio. Oh, Tamiyanya keren. Mas Tio ini dari mana, Mas? Dari Pekalongan. Mas Tio hari ini udah nurunin berapa unit untuk lomba hari ini? Untuk lomba ini 1, 2, 3, 4. 4 unit. Terus ada yang masih menang? Lumayan banyak sih. Wah, kuponnya masih banyak ini. Asik. Oh, berarti lumayan ya, Mas ya hari ini ya. Iya. Ya, semoga menang. Ya, terima kasih.
Oh ternyata nggak cuma Pekalongan ya mas ya? Ya sini ada dari Pemalang, dari Pemalang. Oh iya nanti kita coba ngomong sama teman-teman Pemalang. Berapa unit mas ke sini? Aku bawa 3 unit. Semuanya masih masuk babak kedua? Masih. Di Belado juga ada mas kayak gini? Ada. Sirkuitnya juga ada sirkuitnya? Oh ternyata di Belado juga ada. Ada, biarpun di sangat desa tetap kita harus lestarikan kami ya. Berarti nanti teman-teman yang dari Batang bisa juga ke Belado ya mas ya? Ya. Kalau di Belado ada perkumpulan rutinnya nggak mas kalau Tamiya ini? Ada. Kapan? Hari apa? Terus jam berapa gitu? Kalau pertemuannya sendiri terus mas paling yo kalau pada main pada WA dulu ayo kita main. Oh gitu. Terus kalau orang luar yang kepengen ikut mas orang baru gitu misal pengen ikut? Yang masuk kan di situ ada kayak sistemnya juga ada. Oh di mana mas? Di Kecamatan Badonya. Di mana gitu kan misal ada yang pengen gabung nih. Nonton Lula Toys dia perlengkapan Tamiya datang ke Lula Toys aja nanya-nanya dulu kapan ada waktu nanti bisa kumpul bareng join bareng. Terima kasih mas. Mas siapa mas? Anggi. Ya mas Anggi dari mana? Pemalang. Ya mas Anggi ini bawa berapa unit mas hari ini? Pak. Nah. Ini teman-teman dari Pemalang semua ini. Iya. Yeah. Wah, berarti rombongan ya Mas ya ke sini ya? Rombongan Pemalang Selatan, Malang Timur. Mas, Anggi ini udah berapa kali ikut yang di Pekalongan ini, Mas? 2 kali. Udah 2 kali di Pemalang sendiri juga ada, Mas? Ada tapi beda regulasi. Kalau Tamiyanya sama tapi sama yang beda. Di Pekalongan. Oh, beda juga. Beda. Oh, gitu. Pemalang lebih banyak kan Tamiya slup. Slup itu kayak gimana, Mas? Ada contohnya enggak? Ada yang bawa nggak ini? Oh ini slow. Tapi nggak pakai body. Oh nggak pakai body. Ini agak lebih panjang. Oh gitu. Dan depan nggak pakai karet. Ya udah beda lagi ya mas ya. Oh, kalau buat di Pemalang, ini ada komunitasnya juga nggak mas? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kita ngikut Pekalongan. Oh, ikutnya Pekalongan. Oh jadi teman-teman Pemalang mau join, datang ke Pekalongan dulu ya, bisa. Nanti kayaknya. Ini pindah-pindah, ada yang Pemalang, katanya lagi pindah Pemalang, Batang. Masih pada menang mas? Masih babak kedua. Masih babak kedua semua? Bagian. Ya berarti ini kayak lebih ajang buat ngumpul sama ya, teman-teman sehobi, silaturahmi gitu ya. Dan ini semua umur bisa ya mas ya? Bisa. Nah, ini ada yang kecil juga, adik ya. Siapa? Namanya ya. Berapa Tamiya? Mbak, yang rese kamu sendiri apa ya? Udah mas, terima kasih. Sukses terus ya buat teman-teman dari Pemalang. Halo, namanya siapa? Halil. Halil dari mana? Ikut lomba Tamiya juga? Ikut. Nah, yang ngeracik-ngeracik Tamiyanya siapa? Halil sendiri apa ayah? Ayah. Udah ikut berapa kali ikut lomba kayak gini? Sudah 3 kali. Ya, Halil kelas berapa sih? Naik kelas 5. Nah ini Tamiyanya tadi menang deh? Oh iya. Menang? Berarti udah lama ya ikut gabung di komunitas ini ya? Sama ayah? Oh ya ayahnya yang mana ayah? Ayahnya mana? Oh, ya udah, Halil makasih ya buat waktunya ya. Ayahnya mana deh, ayahnya dek? Oh ini guys yang biasa ngeracik-ngeracik Tamiyanya Halil ya? Oh iya. Ayah siapa? Ayah siapa? Awal. Ayah awal hari ini bawa berapa unit ayah? Bawa ini nih.
Nih. Rasakan nih ya. Wah, wow, banyak banget ya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Mau dijual, mau dijual. Ini semuanya masih pada menang, ayah. Yang lagi on fire yang 2 ini. Oh, yang 2 ini. Oh iya. Berarti ini ayah amat sangat mendukung hobi anak atau anak yang mendukung hobi ayah ini? Ya? Ini yang mana ini? Simbiosis mutualisme. Oh, simbiosis. Oh iya, kan nanti kalau sama istri bilangnya ngantar anak gitu ya. Yang pakai bapaknya juga. Oh iya. Oh gitu ya. Terima kasih. Nah, sampai sini dulu ya vlog kita hari ini. Oh iya, dan katanya nanti tanggal 17 Agustus akan ada event Tamiya lagi di Gedung Pramuka Pekalongan. Mulainya dari pukul 8 pagi sampai selesai. Ayo kita datang, kita lestarikan Tamiya. Barangkali teman-teman ada yang masih rindu dengan Tamiya. Nah, terima kasih yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Newbie Station ya. Biar kalian tahu ada updatean apa lagi sih di channel ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Halo, Mas. Dengan Mas siapa, Mas? Aku kok. Ini Masnya frustasi gara-gara Tamiyanya mencelat terus, guys. Ini diapain, Mas, Tamiyanya, Mas? Mas Gege, ada berapa unit, Mas, Tamiyanya yang diturunkan hari ini? 2 unit. 2 unit, saat kuponnya masih banyak, Mas.